Sabar, Mbak, sabar. Aku juga arep takok lapor rambut seningi sor udel kok keriting yo. Jadi emang ngongkon aku sabar. Woi, kok melah-melah takok. Mulane aku gak percaya karo kalian. Sabar, Mbak. Biarin aja, Mbak. Wis ndarke aja diopeni, Mbak. Ujung-ujungnya ya melok takok padonan. Pengen tak jawab apa? Pengen tak jawab berdasarkan kenyataan atau berdasarkan miyabi ulomep? Nek pengen tak jawab berdasarkan kenyataan, memang rambut yang ada pada kemaluan itu cenderung lebih tebal, lebih hitam, lebih keriting, dan lebih pendek gitu loh, dibandingkan rambut di kepala. Karena pada kemaluan itu selalu tertutup, udara tidak bisa langsung masuk, sehingga kelenjar keringat yang ada di area kemaluan selangkangan itu produksinya itu lebih banyak gitu loh. Itu jawabannya. Tapi nek kowe pengen tak jawab versi miyabi ulomep, tak kandari. Ada uang, ada barang. Kowe to yo gak pernah ngalami roh rambut kemaluan itu berbagai macam versi. Enek sing disemuting, enek sing kenceng bar dicatok, enek sing kena dipiak, enek sing dikepang, enek sing dicat pink, macem-macem. Kowe nek duwe dhuwit luweh iso nyewa bocah wedok ayu, kamu akan menjumpai salah satu model tersebut. Jajal, piyak nek gak ngandel.